Langsung kita masuk ke dunia musik, Gista. Boleh, karya-karya terbaru dari band papan atas Indonesia, yaitu Noah, tentu sudah sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat Noah. Yes, dan kemarin Entertainment News berkesempatan untuk mengintip kegiatan Noah yang sedang rekaman album terbarunya. Seperti apa? Let's find out. Kehadiran sebuah album baru tentu merupakan hal yang ditunggu-tunggu bagi setiap musisi. Hal tersebut juga dirasakan oleh Noah. Melalui proyek baru yang mereka kerjakan, sebuah kejutan siap dihadirkan. Bagi Anda pecinta lagu-lagu milik Peter Pan, Anda akan dapat menikmati lagu mereka dengan sentuhan yang baru melalui Noah. Selain itu, terdapat pula satu album baru yang disiapkan khusus untuk Anda. Seperti apa proses pengerjaan album tersebut? Good People, berikut ini cerita untuk Anda. Kita udah selesai ngerjain semua sebenarnya. Musiknya udah 100% semuanya jadi, sekarang tinggal bagian take vokal. Sesuai dengan namanya, kan second chance, kesempatan kedua gitu. Jadi sebenarnya kita lebih pengen menularkan aja gitu, menularkan si semangat kesempatan kedua itu. Karena banyak orang masih bilang, ataupun banyak orang masih berpendapat, kan mungkin ada pepatah lama bilang katanya, kalau kesempatan itu gak datang dua kali gitu. Jadi kita mau nularin semangat bahwa kesempatan itu bisa datang berkali-kali gitu. Asal kita punya tekad yang kuat gitu, kesempatan tuh pasti selalu ada gitu. Kita juga pengen kasih kesempatan kedua buat lagu-lagu kita yang dulu. Kita pengen coba kasih apa ya, kesempatan kedua buat lagunya biar terdengar lebih bagus lagi. Jadi setelah 12 tahun kita di dunia rekaman, kita punya ilmu yang lebih loh. Jadi maksudnya dibandingin 12 tahun yang lalu, sekarang kita udah punya ilmu sampai segini. Terus juga bukan cuma masalah ilmu, jadi kayak dulu peralatannya juga gak selengkap sekarang kan gitu. Contohnya misalnya ada satu lagu Semua Tentang Kita. Semua Tentang Kita tuh memang pertama kali diciptainnya konsepnya adalah akustik. Jadi memang gitar akustik semuanya. Jadi cuman akustik, habis itu ada sedikit kuartet buat ngiringin sama vokal. Tapi karena waktu itu memang pemain gitarnya belum punya cukup dana buat beli gitar akustik yang bagus, jadi akhirnya diganti sama gitar elektrik waktu itu kan. Nah sekarang kita take ulang, itu semuanya udah diganti sama akustik. Jadi itu balik lagi ke konsep yang seharusnya gitu. Kita gak rubah aransemennya, terutama lagu-lagu yang sangat populer gitu. Kita berusaha sedemikian mungkin gak rubah aransemennya. Kita cuma take ulang aja instrumennya biar lebih tebal, lebih bagus. Kenapa kita gak rubah? Karena lagu tuh punya memori kan ya. Jadi buat setiap orang, jadi nadanya itu ada memori buat setiap orang. Kadang-kadang dia dengar nada ini aja, oh ini ingat waktu SMA, waktu kapan gitu. Jadi kita gak pengen itu hilang sih gitu. Cuma kita pengen itu terdengar lebih bagus aja, kualitas soundnya gitu. Di Second Chance sebenarnya yang barunya itu kan cuman ada 4 lagu. Tapi kita coba sesuatu yang baru gitu. Jadi dari pertama kali kita rekaman, kita gak pernah ganti produser. Produser kita selalu sama. Kali ini kita ganti produser. Nah, kita minta ke record labelnya kita tolong cariin produsernya yang kira-kira bisa membuat warna kita baru gitu. Dengan ganti produser itu akan memang akan membawa perbedaan di warna sebuah band. Walaupun garis merahnya nggak akan hilang, tapi warnanya tuh akan berubah kelihatan gitu. Two thumbs up buat Noah. Kenapa? Karena di tengah maraknya pembajakan, kemudian juga sedang pasang surutnya dunia musik di Indonesia gitu kan, tetap aja Noah tetap berkarya dan terus menampilkan eksistensinya dalam dunia musik Indonesia dan juga bahkan internasional. Kenapa saya bilang internasional? Karena beberapa waktu lalu juga produser ada seorang Steve Lillywhite White yang merupakan produser dari 30 Seconds to Mars, dan lagu yang diproduksi dengan bahasa Inggris berjudul Hero itu juga hasilnya luar biasa gitu kan. Padahal ya Bim, kalau ngomongin lagunya dia yang Hero ini, banyak orang yang meragukan karena ini kan bahasa Inggris dan biasanya itu kan Noah itu kan bukan pakai bahasa Inggris ya. Dan nge-pop banget. Ini bisa gak sih diterima di masyarakat dengan konsep Noah yang baru yang diproduksi oleh Steve White ini. Tapi ternyata, wow, luar biasa. Sekarang yang kedua, second chance, bahasa Inggris lagi. So, do you believe in second chance? I do believe, karena Tuhan aja maafin kita. Berarti gak apa dimaafin sekarang ya? Dimaafin, asal jangan ada yang ketiga. Ini ngomongin apa nih, ngomongin album Noah, ngomongin kamu nih. Oke, sukses ya Noah dan juga semua kerabat-kerabat Noah juga segala macamnya, terutama rambutnya Ariel tuh harus
ditiru juga sama kita-kita. Oh, jangan kamu tapi kenapa, ya. Kenapa saya gak boleh? Kalau kamu kayak ayam jago. Oke, thank you banget. Luar biasa. Nanti banyak yang kecewa sama. Nanti banyak yang kecewa.